warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat berjumpa dengan kami. Saya Sarmawati dalam program Inspirasi Pagi yang mengupas topik sensitif dan beredukasi, dikemas dengan bahasa ringan, sederhana, serta suasana bersantai. Dimana lagi kalau bukan pada saluran pendidikan kita, SMK TV Bone. Kali ini kami insya Allah akan menunjukkan ke topik tentang merawat alam sebagai lingkungan yang nyaman. Bagaimana sahabat? Siapkah kita terinspirasi positif? Siapkan? Nah, makanya jangan kemana-mana dulu, ikuti tayangan kami. Yuk, yuk, go! Pemirsa dan sahabat SMK TV Bone, kami ingatkan kembali sahabat semua tentang pamayu lama. Kita merawat alam, maka alam melindungi kita. Kalimat sederhana ini mengandung makna yang sangat luas dan dalam. Hidup dan kehidupan manusia, bahkan semua makhluk, hampir semuanya bergantung pada alam. Ya, pada alam. Fungsi dan manfaat alam bagi kita tak terhingga jumlahnya. Tapi, apakah kita telah, sedang, dan akan merawat alam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Aisyah dalam program Inspirasi Pagi yang mengupas topik sensitif dan beredukasi, dikemas dalam bahasa ringan, sederhana, serta suasana bersantai di mana lagi kalau bukan pada saluran pendidikan kita SMK TV Bone. Kali ini kami menyuguhkan topik ringan tentang merawat alam sebagai lingkungan yang nyaman. Bagaimana sahabat? Siapkah kita terinspirasi positif? Siapkan? Nah, makanya jangan kemana-mana dulu, ikuti tayangan kami. Yuk, yuk, go! Pemirsa dan sahabat SMK TV Bone, kami ingatkan kembali sahabat semua tentang pamayu lama. Kita merawat alam, maka alam melindungi kita. Kalimat sederhana ini mengandung makna yang sangat luas dan dalam. Hidup dan kehidupan manusia, bahkan semua makhluk hampir semuanya bergantung pada alam. Ya, pada alam. Fungsi dan manfaat alam bagi kita semua tak terhingga jumlahnya. Ya. Tapi, apakah kita telah, sedang, dan akan merawat alam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat berjumpa dengan saya, Rahmawati, dalam program Inspirasi Pagi yang mengupas topik sensitif dan beredukasi, dikemas dengan bahasa ringan, sederhana, dan suasana bersantai. Di mana lagi kalau bukan pada saluran pendidikan kita SMK TV Bone. Kali ini kami insya Allah akan menyuguhkan topik ringan tentang merawat alam sebagai lingkungan yang nyaman. Bagaimana sahabat? Siapkah kita terinspirasi positif? Siapkan? Nah makanya jangan kemana-mana dulu, ikuti tayangan kami. Yuk yuk go! Pemirsa dan sahabat SMK TV Bone, kami ingatkan kembali sahabat semua tentang pamayu lama. Kita merawat alam, maka alam melindungi kita. Kalimat sederhana ini mengandung makna yang sangat luas dan dalam. Hidup dan kehidupan manusia hampir semua bergantung pada alam. Fungsi dan manfaat alam tak terhingga jumlahnya. Tapi apakah kita telah, sedang, dan akan merawat alam?